A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi ummihi wa ala alihi wa sahbi ajma'in amma ba'du. Tiada cinta yang kita alami tanpa ada pamrih di dalamnya. Tiada hati yang ingin kita raih tanpa ada rasa sayang di sanubarinya. Setiap insan, pria atau wanita, membutuhkan cinta. Namun di dalam cinta itu penuh dengan lika-liku dan betapa rumitnya. Cinta memang sulit, tapi cinta dibutuhkan. Begitu juga di malam hari ini, Mbah Salim memberikan satu ijazahan ilmu tentang apa itu cinta. Karena cinta bisa membuat orang frustasi. Karena cinta bisa membuat orang menjadi gila. Karena cinta bisa membuat orang buta. Itulah yang terjadi di dalam keseharian kita. Betapa rumit dan sulitnya untuk mendapatkan kemenangan cinta tersebut. Bila seseorang yang kita sukai, baik itu pria atau wanita, itu sudah tidak respek, tidak menaruh perhatian di dalam diri kita. Seisi dunia pun kita berikan kepadanya, belum tentu cinta kita diterima. Karena apa? Karena sudah tidak cinta. Apalagi sudah berkorban segalanya, namun si dia belum juga didapatkannya. Saudara, jangan berkecil hati tentang cinta. Dengan ilmu yang sangat sepele ini, saudara mendapatkan apa itu cinta darinya. Memaksa hatinya yang kemarin-kemarin menolak saudara dan menghindari bertemu dengan saudara. Tentunya hal ini tidak akan terjadi lagi. Dan setelah saudara melihat video ini, langsung bisa saudara praktekkan malam hari ini juga. Dilakukan tanpa puasa, tanpa ritual yang memberatkan. Saudara cukup membaca Bismillahirrahmanirrahim, Ya Rahman Ya Rahim Kun Fayakun. Bismillahirrahmanirrahim, Ya Rahman Ya Rahim Kun Fayakun. Doa pendek tersebut kita masukkan energinya ke dalam sebuah rokok. Jadi saudara siapkan satu bungkus rokok. Bukalah wadahnya dan pegang di tangan kiri kita, ataupun satu batang saja. Ya, kalau kita bacakan satu bungkus, maka semua rokok yang di dalam bungkus ini sudah terisi energi tersebut. Bila kita membutuhkan sebatang rokok, maka energinya hanya di sebatang rokok tersebut. Lalu di ujung rokok tersebut yang mau kita bakar apinya, kita jilat dengan lidah kita sebanyak satu kali. Saat kita menjilat, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim Kun Fayakun. Saat kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, pandangi orangnya tersebut, si target. Lalu kita menjilat rokok di ujungnya, ya, sambil membaca Kun Fayakun, Ya Rahman Ya Rahim. Di dalam hati kita berdoa, contohnya, Ya Allah, atas izin dan ridhomu, si fulan tunduk padaku. Terus kita membaca Kun Fayakun. Tidak ada yang bisa menghalangi rencanaku. Dan tiupkan ke rokok tersebut. Lalu saudara boleh membakar dan menghisap rokoknya. Syaratnya ilmu ini yaitu jarak dekat. Jadi ada pelet jarak dekat untuk asap rokok ini, ada jarak jauh untuk asap rokok ini. Di video ini dikhususkan untuk jarak dekat, ya. Jadi saudara dengan si target itu berdekatan, ataupun saudara melihat, ataupun saudara berhadapan dengan si target beberapa meter. Dan setelah kita membaca amalan tersebut, kita menyalakan rokoknya, kita hisap dalam-dalam.
dan hembuskan asap itu ke arah si target. Jangan sampai kelihatan atau si target curiga. Setidaknya si target kena asap tersebut. Insya Allah belum sampai rokok saudara habis, itu si target sudah kelihatan beda. Dia gelisah, resah, cara duduknya pun tidak tenang, geser ke sana, geser ke sini, dan mencuri-curi pandang matanya kepada saudara. Tapi dia malu menatap saudara, dia gelisah karena ada rasa sesuatu yang tidak bisa diungkapkan oleh si target. Tiba-tiba si target itu menggigit bibirnya sendiri tanpa terasa. Bila dalam kondisi seperti itu, saudara selesaikan dulu sampai habis rokok tersebut dengan cara yang sama. Asapnya diarahkan si target, intinya mengenai si target. Bila sudah dirasa cukup, saudara boleh mendekati si target tersebut dan diajak komunikasi. Tapi jangan sampai disalahgunakan ya, untuk perselingkuhan, untuk mencari mangsa dan lain sebagainya. Nanti ditakutkan akan kembali di dalam diri kita. Setelah si target terkena hisapan asap rokok ini, dia seperti terkunci hatinya. Gelora panasnya membara di dalam hatinya. Tiba-tiba dia memandangi saudara, dan tiba-tiba ada sesuatu yang ingin diungkapkannya. Di dalam hal ini saudara harus sensitif atau peka dalam keadaan tersebut, bahwa si target sudah kena, sudah mulai bereaksi. Ilmu pelet asap rokok ini sudah masuk di dalam sukmanya. Sehingga hal ini membuat kesempatan saudara mendekatinya. Ajaklah berbicara, mengobrol, komunikasi dengan baik-baik. Dan ilmu ini juga bisa dipraktekkan bagi seseorang yang dalam rumah tangganya sering cekcok, ya. Bagi seorang pria yang setiap harinya sering cekcok dengan istrinya, maka lakukan ilmu ini secara langsung ya. Setelah melihat video ini, langsung praktekkan dan rasakan si target ini akan luluh daripada sebelumnya. Jadi menundukkan lawan jenis ini tidak perlu kita melakukan ritual-ritual yang memberatkan. Cukup rokok kesukaan saudara lakukan secepatnya. Solusi dalam cinta, asmara, gelora jiwa, hawa nafsu ini bermanfaat bagi saudara semua. Semoga bermanfaat dan ikutin terus channel Mbah Salim dimanapun kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.